wabarakatuh Sobat Jasbit, dimanapun kawan-kawan sedang berada. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan kita semua dapat tetap bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Kawan-kawan yang sedang sakit, kurang sehat badan, semoga segera diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan mudik atau lagi traveling atau lagi apapun, semoga semua aktivitasnya dilindungi dan sampai di tujuan dengan selamat. Nah, kali ini kawan-kawan, saya akan mereview atau memberikan referensi sebuah produk yang ini pasti diperlukan kalau kawan-kawan mau pakai roof box, kalau mau pakai roof rack gitu. Kawan-kawan yang sedang perjalanan pasti pakai untuk menambah ruang bagasi ya, pasti pakai roof box, pakai roof rack. Nah, produk yang akan saya tampilkan ini adalah untuk mendukung kawan-kawan kalau mau pakai itu. Namanya adalah ini dia, roof bar atau kita sebut roof rack, apa, crossbar. Jadi biasa disebut roof bar atau crossbar gitu. Detailnya seperti apa? Ya, lihat video berikut. Kawan-kawan tadi sudah lihat detailnya seperti apa. Jadi roof bar atau crossbar ini itu di pasaran itu banyak banget pilihannya, baik dari merek maupun dari sisi harga ya. Dari merek itu di pasaran banyak banget. Nah, kali ini saya akan menampilkan atau mereferensikan dua merek. Kenapa dua merek ini? Karena harga dari dua merek ini di pasaran yang menurut saya itu paling low budget gitu. Mungkin yang lebih murah ada ya, mungkin yang lebih murah ada, tapi menurut saya yang paling worth it, low budget, versi low budget, dua merek ini, yaitu merek Forex dan merek Platinum gitu ya kawan-kawan. Nah, untuk tipenya Forex dan Platinum itu dibagi dua tipe, yaitu tipe jepit body dan jepit roof rail. Nah, untuk tipe jepit roof rail itu dibagi dua tipe, karena roof rail itu, roof rail bawaan mobil itu ada dua tipe. Ada yang modelnya itu floating, dia nggak nempel di body mobil, tapi hanya ada dua atau tiga poin saja titik yang nempel. Selebihnya batang roof railnya dia floating, ngambang. Ada juga tipe roof rail yang dia full, menempel di body. Contohnya itu yang seperti Toyota Fortuner VRZ atau All New Rush, terus New Pajero Sport. Nah, itu roof railnya modelnya menempel. Jadi untuk tipe jepit roof rail itu ada dua tipe ya, ada yang model floating, ada yang model full menempel. Nah, untuk lebih detailnya nih saya sampaikan. Jadi
rata-rata roof bar itu maksimum load-nya itu minimal 75 kilo. Karena kan beratnya roof rack udah berapa kilo gitu, beratnya roof box sudah berapa kilo, ditambah barang. Jadi minimal itu 75 kilo. Ada juga yang di atasnya, tapi biasanya harga lebih mahal. Nah, untuk platinum itu range harganya itu 500.000 sampai 750.000. Yang 500.000 kayak apa? Nah, yang 500.000 itu tipe jepit body seperti ini ya. Nih. Jepit body ini 500.000. Nah, ini dipakai untuk mobil apa? Mobil-mobil MPV maupun SUV yang belum ada roof rail-nya. Contohnya apa? Innova, Avanza, Mobilio, selain yang RS, terus R3, Xenia, Proton Xora, ya banyak lah seperti itu. Termasuk big medium MPV seperti Mazda 8 ya, seperti itu. Terus Hyundai Trajet yang belum ada roof rail-nya bisa pakai ini. Ya. Modelnya dia seperti ini. Nempel di body. Dijepit, bukan dibor. Ya. Metode nempelnya seperti ini. Ya. Ini yang harganya 500.000. Lalu yang jepit roof rail yang harganya 500.000 ada juga. Nih, seperti ini. Ya. Jadi batang ini fungsinya untuk menjepit di batang roof rail, kawan-kawan. Ya. Ini mereknya Platinum. Ini harganya juga 500.000. Biasa dipakai untuk mobil apa aja? Fortuner lama, Rush lama, Pajero lama, dia pakai ini. Pokoknya yang modelnya, railnya yang floating, ngambang, ya, nggak nempel di body. Nah, yang 750.000 dari merek Platinum itu yang ini, ya, nih, kawan-kawan bisa lihat nih. Ini untuk kebalik nih ya, gini deh. Nah, tuh ya. Jadi untuk apa? Fortuner, New Fortuner, New Pajero dan New Rush. Ya. Dia ininya sudah besi nih, kawan-kawan. Jepitannya ini udah besi. Dan untuk melindungi rel supaya nggak lecet, ini sudah ada bantalan karetnya. Gitu. Nah, untuk merek Platinum itu bentuk batangnya sama semua kayak gini nih kawan-kawan, baik lebar maupun ininya semua sama ya. Jadi yang merek Platinum itu harganya range-nya 500.000 sampai 750.000. Nah, sekarang saya akan tampilkan yang merek Forex. Merek Forex ini juga ada 3 model. Cuma dia tidak menyediakan yang untuk New Fortuner, New Pajero, New Rush, dia nggak nyediain. Dia hanya jepit roof rail yang floating dan jepit body. Nah, modelnya seperti apa nih? Seperti ini. Ini hampir sama ya. Seperti merek Platinum, dia hampir sama. Ini diperuntukkan untuk Fortuner lama, Pajero lama, gitu, Rush lama, gitu ya. Ini, seperti ini. Trajet yang ada railnya, ini pakai ini. Untuk yang tipe jepit body itu apa yang dibedakan dua jenis batang kalau untuk merek Forex. Nah, kawan-kawan bisa lihat dari sini. Nah, ini yang untuk tipe kecil ini biasanya dipakai untuk sitikar-sitikar ya, kayak Agya, Ayla gitu, Sigra gitu ya. Nah, kalau yang ini yang tipenya batangnya lebih gede. Ini yang lebih jelas nih, ya. Untuk perbedaannya. Ya. Gitu. Tipenya sama-sama jepit apa? Sama-sama jepit body. Nah. Jepit bodinya kayak gini nih, kawan-kawan. Nanti akan mendapatkan dua ukuran. Ya. Kan lebar bodi mobil itu kan beda-beda. Sementara batang crossbar ini kan semua lebarnya itu sama. Nah,
karena lebar body beda-beda, jadi nanti dalam setiap paketnya itu akan ada dua ukuran penjepit. Nanti kawan-kawan bisa sesuaikan aja mana yang cocok untuk mobil kawan-kawan. Ya. Nah, kalau ada yang bertanya, bro, untuk forex harganya berapa? Gitu ya. Nah, kalau untuk yang forex ini paling low budget. Harganya mulai dari 300 ribuan sampai 400 ribuan. Yang 300 ribuan mana? Yang ini. Ya. Ini 300 ribuan. Tapi nggak nyampe 400 ribu. Tapi di atas 350 ribu. Nah, yang ini 400 ribu. Kalau yang ini, yang batangnya lebih lebar, ini 425 ribuan. Gitu. Pasti di pasaran itu harganya akan banyak bervariasi. Ya, tinggal kawan-kawan mau milih membeli di toko yang mana. Nah, kalau kawan-kawan ingin membeli produk dari Jaspit, link belinya ada di dalam deskripsi. Atau langsung aja WA, nomor WA-nya juga ada dalam deskripsi. Nanti kami akan kirimkan link yang produk yang kawan-kawan inginkan. Nah, kalau yang jepit body ini kenapa low budget gitu? Ini kawan-kawan bisa lihat. Ya, bedanya antara yang platinum harga 500.000 dengan forex yang harganya 400.000. Kalau yang platinum jepit body ini atasnya ada bantalan karet. Ya, nih, ada bantalan karet. Ini fungsinya untuk mencegah bunyi-bunyi. Gitu ya. Dan dia roof rack seperti itu atau roof box itu akan menempel dengan ada bantalan ini. Gitu ya. Nah, kalau yang model forex itu nggak ada bantalannya. Dia hanya grid. Ini bahannya semua aluminium kawan-kawan ya. Nggak ada yang besi, kecuali mungkin penjepitnya ini bahannya dari besi. Nah, kalau yang ini juga ada bantalan karetnya, cuma bantalan karetnya nggak nonjol. Tuh. Ya. Bantalan karetnya nggak nonjol. Oke, satu lagi. Yang jepit roof rail itu ada dua tipe. Ada yang polos, ya. Ini polos. Ada lagi satu yang ada kuncinya. Kalau yang polos ini nggak nyampe 400 ribu. Kalau yang ada kuncinya itu 425 apa tuh 435.000 ya, sekitar 400 ribuan lah. Nah, ini low budget. Ini dan ini maksimum loadnya sama-sama 75 kilo ya. Jadi low budgetnya berapa ya? Itu tadi mulai dari 300 ribuan sampai 750 ribuan. Itu aja ya. Untuk lebih detailnya mungkin bisa langsung WA lah gitu ya, atau kunjungi online store kami yang ada di marketplace ya. Nah, kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan sudah support channel ini. Mudah-mudahan berkah ya, karena seluruh penghasilan dari channel ini itu akan kami sumbangkan kepada anak-anak yatim di panti-panti asuhan. Mudah-mudahan usaha ini mendapatkan dukungan kawan-kawan semua. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang nggak jelas, langsung WA aja atau langsung komen aja, nggak apa-apa. Nanti kami akan jawab. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.